Oke, selamat pagi. Ini adalah tutorial atau cara perakitan untuk unit senapan PCP Ruger Black Army AWM Turbo. Oke, kita langsung mulai saja. Kita pasang terlebih dahulu mesinnya ke popor seperti ini. Kita dorong, lalu kita putar, kita paskan terlebih dahulu. Nah, sekiranya sudah pas seperti ini posisinya, langkah selanjutnya kita pasang triggernya. Cara pemasangannya seperti ini. Nah, seperti ini kita paskan juga. Lalu kita kencangkan dengan menggunakan kunci L ukuran 3. Kita putar ke arah kanan atau searah jarum jam. Pastikan benar-benar pas dengan lubang sekrupnya ya. Oke, pastikan sudah kencang. Sudah kencang, lalu langkah selanjutnya kita pasang pelindung triggernya. Seperti ini posisinya. Oke, nah seperti ini. Lalu kita kencangkan dengan menggunakan obeng plus seperti ini. Kita putar ke kanan atau searah jarum jam. Pastikan benar-benar sudah terkencang bautnya. Lalu kita pasang untuk grendelnya atau handle pada bagian ini, ada lubang di sini. Kita masukkan, kita putar ke kanan. Putar ke kanan atau searah jarum jam. Seperti ini. Oke, kita coba. Oke, kalau sudah nyangkut tracknya berarti sudah berhasil. Nah, mantap. Seperti itu. Mantap, ini sudah berhasil. Nah, lalu untuk bagian kupler di bagian sini, putar ke kanan juga. Nah, begitulah. Selesai, berikut cara perakitan PCP Ruger Black Army AWM Turbo. Mantap. Terima kasih.